Negara sekutu Putin mulai kirim pasukan, siap gempur Ukraina. Akhir perang Rusia dan Ukraina yang tak pasti. Konflik justru meruncing menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan para pendukungnya di barat. Pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak tahun 1994 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Rusia-Belarusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko pada pertemuan keamanan Senin 10 Oktober dikutip dari Reuters. Kami telah mempersiapkan ini selama beberapa dekade, jika perlu kami akan merespons, kata Lukashenko seraya menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan Putin tentang situasi tersebut saat dalam sebuah pertemuan di St. Petersburg. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan telah mulai menyatukan kekuatan dua hari lalu. Tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi, Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea 2 meskipun dia tidak memberikan rincian. Jawaban saya sederhana, beritahu Presiden Ukraina dan orang gila lainnya, jika mereka menyentuh 1 meter wilayah kita, maka jembatan Crimea akan tampak seperti berjalan-jalan di taman. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60 ribu personel. Awal tahun ini, Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, kepala penjaga perbatasan Belarus menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pemintasan untuk serangan pada 24 Februari mereka ke Ukraina, mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di negara tersebut. Kesepakatan baru Putin dan sekutu topnya ini perubahan signifikan tentara Rusia di Ukraina. Moskow dan Minsk telah mulai membentuk pasukan gabungan yang akan mencakup beberapa ribu tentara Rusia, kata Presiden Belarusia Alexander Lukashenko Senin 10 Oktober selama pertemuan keamanan. Dia mengatakan langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas peningkatan agresi dari Kiev dan Barat. Pemimpin Belarusia itu mengatakan bahwa rencana itu diputuskan ketika dia mengadakan pertemuan tatap muka dengan Vladimir Putin di sela-sela pertemuan informasi CIS di St. Petersburg pekan lalu. Menanggapi kejengkelan di perbatasan barat negara persatuan Rusia dan Belarusia, kami sepakat untuk mengerahkan pengelompokan regional Federasi Rusia dan Republik Belarus, kata Lukashenko. Dia mencatat bahwa karena sebagian besar pasukan Rusia saat ini sibuk dengan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, inti dari pasukan gabungan ini akan terdiri dari angkatan bersenjata Republik Belarus. Tetapi tetap akan ada lebih dari 1.000 tentara Rusia. Lukashenko menambahkan pembentukan grup ini sudah berlangsung selama 2 hari terakhir. Dia juga mengklaim bahwa Kiev saat ini berencana untuk melakukan serangan terhadap Belarus dan sedang didorong oleh Barat untuk melakukannya. Kiev tidak hanya membahas, tetapi merencanakan serangan ke wilayah Belarusia. Tentu saja, Ukraina sama sekali tidak membutuhkan ini. Mengapa mereka membuka front kedua di perbatasan selatan kita? Untuk apa? Ini benar-benar gila dari sudut pandang militer, kata Lukashenko. Tapi bagaimanapun prosesnya sudah dimulai, mereka didorong oleh tuannya untuk memulai perang melawan Belarus untuk menarik kita ke dalam konflik. Untuk secara bersamaan menangani Rusia dan Belarusia, katanya. Menurut Lukashenko, Minsk telah diperingatkan melalui saluran tidak resmi bahwa serangan terhadap Belarus dari wilayah Ukraina sudah dekat. Dia mengklaim bahwa Kiev mengancam untuk melakukan serangkaian serangan terhadap Belarus dan telah mengumpulkan hingga 15.000 tentara di dekat perbatasan. Pemimpin Belarusia mengatakan bahwa Kiev telah mengancamnya dengan jembatan Crimea 2, mengacu pada serangan baru-baru ini di jembatan yang menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea, yang dituduhkan oleh Moskow pada layanan khusus Ukraina. Kiev secara resmi membantah mengancam akan menyerang Belarusia dan menganggapnya sebagai taktik Moskow untuk melakukan provokasi. Pemimpin jasnya Ramzan Kadyrov diberi pangkat Kolonel Jenderal oleh Rusia setelah dia mendesak Presiden Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina. Kadyrov menulis,
Dalam sebuah posting Telegram pada Rabu bahwa Putin telah memberinya pangkat Kolonel Jenderal. Vladimir Vladimirovich secara pribadi memberitahu saya tentang hal ini dan memberi selamat kepada saya, tulis Kadyrov yang menuliskan nama depan dan tengah Presiden Rusia. Saya sangat berterima kasih kepada panglima tertinggi kami atas penghargaan tinggi terhadap jasa saya, lanjut Kadyrov. Ini adalah kehormatan besar bagi saya berjanji akan menjaga kepercayaan yang diberikan sebelumnya. Putin sendiri dalam pidatonya bulan lalu secara eksplisit mengancam akan menggunakan senjata nuklir dalam perangnya di Ukraina. Dia mengatakan bahwa Rusia dapat merespons apa yang dia sebut sebagai pemerasan nuklir oleh Barat. Kadyrov yang telah berulang kali menggunakan retorika berbahaya sehubungan dengan perang Ukraina telah membuat seruan kepada Putin untuk serangan nuklir terhadap Ukraina. Seruan itu disampaikan setelah pasukan Rusia dikalahkan pasukan Ukraina baru-baru ini di kota Lyman, Donetsk. Institute for the Study of War menulis dalam sebuah penjelasan tentang pangkat militer Rusia bahwa seorang kolonel jenderal setara dengan seorang letnan jenderal bintang 3 Amerika Serikat. Menurut ESW yang dikutip Newsweek Kamis 6 Oktober, seorang kolonel jenderal Rusia lebih tinggi pangkatnya daripada seorang letnan jenderal Rusia, sementara seorang letnan jenderal Rusia lebih tinggi pangkatnya daripada seorang mayor jenderal Rusia. Promosi Kadyrov membuat semakin dekat dengan beberapa pejabat tinggi militer Rusia. Seorang kolonel jenderal Rusia selangkah di bawah seorang jenderal angkatan darat pangkat yang saat ini dipegang oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ramzan Kadyrov dipromosikan jadi Letnan Jenderal Militer Rusia langsung berangkat ke Mariupol. Presiden sekaligus Panglima Perang Chechnya, Ramzan Kadyrov dilaporkan telah terbang ke kota Mariupol yang sedang dikepung oleh pasukan Chechnya. Ramzan, pendukung kuat Presiden Rusia Vladimir Putin, berkunjung ke Mariupol diduga telah dipromosikan menjadi Letnan Jenderal di Militer Rusia sebagai bagian dari upayanya untuk membantu operasi yang dijalankan Vladimir Putin di Ukraina. Times of London seperti dikutip serambinews.com dari boldnews.com menyebutkan Ramzan Kadyrov 45 tahun sebagai Panglima Perang terkenal dan anggota tentara Rusia yang dituduh melakukan beberapa pelanggaran hak asasi manusia. Ia telah dipromosikan oleh Kremlin dan langsung terbang ke kota Mariupol di Ukraina untuk meningkatkan moral pasukannya yang sedang mengepung kota berpenduduk sekitar 600 ribu jiwa itu. Teman-teman, kota Mariupol mendapat pembebas yang diwakili oleh pasukan bersenjata Rusia secara teratur, kata Kadyrov dalam pesan di saluran Telegramnya Senin lalu. Hari ini saya memutuskan untuk melakukan kunjungan tak terduga di sana dengan keponakan-keponakan saya, kata Kadyrov mengutip sejumlah pejabat Chechnya bersamaan menurut Washington Examiner. Saat ini angkatan bersenjata Rusia mengendalikan sebagian besar kota, lanjut Kadyrov. Ramzan diberikan sempat mengejek Elon Musk atas permintaan bercanda pendiri Tesla untuk terlibat dalam pertempuran tunggal dengan Putin. Kadyrov berpidato bulan lalu tepat setelah Rusia mulai invasinya ke Ukraina, di mana ia mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menuntut agar pemimpin tersebut meminta pengampunan Putin, menurut situs tersebut. Belakangan terungkap bahwa Kadyrov telah mengenakan sepatu bot Prada senilai 1.500 saat menyampaikan pidatonya. Liputan media Rusia tentang promosi militer Kadyrov menampilkan video sekutu lama Putin berjabat tangan dengan Letnan Jenderal Kremlin Andriy Mordvikov. Mordvikov dibunuh di kota pesisir Ukraina Kherson pada 23 Maret menurut pejabat Ukraina. Menurut Times of London, Kadyrov terkenal karena menyiksa para pengkritiknya di Chechnya, sebuah wilayah muslim yang dikuasai Rusia di mana Putin telah menghabiskan miliaran dolar sebagai imbalan atas kesetiaannya yang kuat. Ruslan Gremiev, seorang pejabat Chechnya yang menjadi tersangka dalam pembunuhan politisi oposisi Rusia Boris Nemtsov tahun 2015, juga dikatakan mengambil bagian dalam serangan gencar terhadap Mariupol. Menurut Mirror, Kadyrov menyatakan saudaraku yang terkasih, Ruslan Gremiev, selalu menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia dikirim ke sektor paling tangguh Mariupol, dan tugas itu berhasil dilakukan oleh komandan. Sekali lagi, dia memenuhi reputasinya sebagai pemimpin yang berpengalaman dan berani, tambahnya.